Baik Bu Ros, tapi ada satu tadi yang menarik saya tunggu itu kan. Kata tadi Bu sampaikan salah satu kendalanya sudah dibuat lumpuh dan karena membagu dinjai oleh muridnya. Kita kan enggak semua strategi untuk supaya tidak dinjai. Ya itu memang di halaman sekolah Pak, tempat senam pagi. Oh. Nah, memang diinjak. Oh iya, tapi kan tadi kan dia bilang dibuat apa tadi? Memang di halaman. Ada dinja ya, tapi ya, hebatnya rumput itu dinja ada yang mati bu ya, ada yang panjang. Panjang karena itu mau panjang lagi bu ini. Nanti setelah dinja ada yang panjang. Saya bukan aja ya. Baik Bapak Ibu, itulah hasil kita. Jadi nanti itu coba di yang sudah selesai, yang melalui dengan laptop silakan dikirim dan foto dikirim juga. Baik. Tadi di awal saya lupa juga memberitahu bahwa nanti semua LK kita, semua LK apakah yang tadi dan nanti ada beberapa LK itu diisi saja apa adanya, apa yang nyata saja. Tapi kalau kita berpikir kenapa ya yang bagus kita isi itu tidak akan selesai. Kenapa? Karena LK yang buat Ibu isi itu bukan untuk dinilai benar salahnya, tidak ada. Untuk supaya kita bisa berkolaborasi di akhirnya bagaimana kita lebih mengembangkan semua aset-aset sekolah ini tentang asetnya, aset-aset yang ada di sekolah yang tersedia. Kita saling berbagi, tidak ada saling menilai, saling apa lah merendahkan itu tidak ada. Sedikit Pak, ya. Ini masalah lantai yang belum berkeramik itu bagaimana solusinya Pak saya sebaiknya? Kalau memang pakai uang bos tak mungkin, memang nggak bisa. Sementara uang itu berdebu, karena siswa tiap hari belajar di situ. Kesmen, ya. Itu udah lama Pak, malah udah puluhan tahun. Udah disampaikan ke PAU. Udah ditanya ke Pak. Di PMO. Jangan ada apa ya. Udah dapat kursi minta lantai Pak. Iya ya, lantai kelas. Iya lantai kelas. Tetap dilapor Pak ya. Jadi udah bagus bangunannya ya Bu Aza. Buat teman-teman di situ, masalah dia sampai Pak Samar. Oh, saya buatnya. Kuidam. Baik. Nanti setelah diminta kursi, sudah dapat kursi kita minta Pak Ramil lagi. Siap, siap. Baik, ini nanti kita akan coba ada beberapa video kita memahami bagaimana disebut aset ya, kita maksud aset tadi, aset di sekolah kan. Tadi kita mungkin ada pemaruh dikatakan aset itu kursi meja. Nah, bukan hanya itu ya. Luas dikatakan aset ini ada beberapa video kita tonton sama-sama, kita pahami sama-sama. Tidak ada tugas khusus tentang video ini, tapi kita coba kita pahami lah. Baik, Bapak Ibu bisa dimulai. Jadi praktikan saja. Yang belum siap tugasnya Bapak Ibu akan lanjut nanti. Nah, karena nanti kita akan kirim ke slide ya Bapak ya. Kita akan siapkan link slide-nya akan dikirim nanti. Sekarang fokus ke video dulu. Modal untuk mendukung proses
kegiatan sekolah. Jadi kalau semua aset modal manusia ini memang betul-betul potensial, ini akan mendukung program sekolah. Tapi kadang-kadang kita mengalami kendala, misalnya aset manusia ini, misalnya guru ya, ini guru kadang-kadang kami memang banyak jumlah guru honor dengan PNS itu sebanding jumlahnya. 15 guru PNS, 15 guru honor. Jadi ini juga masalah. Makanya sekolah bagaimana upayanya untuk memenuhi kekurangan guru ya. Kalau bisa yang honor ini diperkecil, diperbanyak yang PNS-nya. Karena ini berimbas. Kemudian juga yang lain-lain juga, potensi guru ini juga sangat mendukung kegiatan program. Guru yang profesional ini sangat dibutuhkan supaya program sekolah bisa berjalan dengan baik. Kalau guru yang sertifikasi kami baru 5 ya, di antara 30 guru 5 yang sertifikasi. Saya melihat kinerja yang sertifikasi ini yang benar-benar hebat. Jadi seandainya nanti dalam PBG tahun ini banyak yang lulus, ini bisa meningkatkan profesional guru. Karena itu pelatihannya itu memang saya lihat yang baru lulus kemarin satu orang dari Depak, saya lihat sudah ada peningkatan potensinya. Dari segi IT dan juga dari segi program pembelajaran dan kelas, saya lihat banyak peningkatan. Jadi kalau seandainya banyak guru, memang kemarin guru begitu kita ajak untuk ikut PPG memang semua keberatan, takut capek. Nah, semua keberatan. Tapi alhamdulillah dengan saya motivasi secara pribadi, semua sudah ikut. Ya, semua yang belum sertifikasi semua ikut, termasuk guru honor juga ikut. Mudah-mudahan banyak yang lulus. Nah, ini merupakan aset seandainya mereka lulus PPG. Otomatis peningkatan potensi meningkat sehingga aset ini bisa diandalkan. Kemudian aset yang kedua itu modal sosial. Modal sosial ini adalah aturan yang mengikat. Nah, misalnya tata tertib sekolah, tata tertib guru, misalnya kedisiplinan, aturan-aturan. Kalau sekolah itu disiplin, sudah otomatis ini aset yang sangat dibutuhkan, aset yang tepat guna. Jadi ini modal sosial, aturan yang mengikat, yang mengikat ke seluruh warga, tidak hanya siswa, guru juga, staf karyawan TU juga harus terikat. Tapi di lapangan memang yang TU ini memang agak susah ya, nanti datang agak telat, guru datang cepat, nanti staf TU nanti datangnya telat, nanti kadang-kadang mereka nggak datang karena nggak ada kerja. Itu yang kami hadapi di sekolah. Kemudian modal yang ketiga, modal fisik. Jadi fisik ini bisa dalam bentuk bangunan dan dalam bentuk infrastruktur. Kalau bangunan sekolah, misalnya ruang kelas, kemudian bangunan lab IPA, lab komputer, aula, MCK, ini semuanya merupakan aset. Kami itu ada ya, bangunan lab komputer ada, lab IPA ada, MCK-nya sudah bagus semua, aula. Yang belum ada kami lab bahasa, itu belum ada. Perpustakaan ada, tapi kurang layak juga, ini perlu pembenahan baik bangunannya maupun buku-bukunya. Ini kami sedang program pustaka digital dan alhamdulillah kemarin sudah siap aplikasinya. Tinggal kami harus ada sarana pendukung lain, misalnya seperti pengaman ya, tralis itu perlu kita pasang. Itu sudah saya anggarkan dalam arkas yang lagi kami susun. Itu kami masukkan penganggaran untuk pengaman, sudah kami anggarkan.
komputer ada tersedia, laptop juga sudah ada, bukan laptop ya, apa Chromebook. Nah, kita manfaatkan, kita taruh laptop, Chromebook dan komputer beberapa buah di ruang itu, sehingga kekurangan buku tadi bisa teratasi dengan adanya pustaka digital. Dan aplikasi ini tidak kami beli, dihadiahkan oleh mitra kerja, mitra sekolah ya. Kemudian infrastruktur, ini infrastruktur apa seperti sarana-sarana yang menunjang, seperti kondisi sekolah kami bersama seperti Pak Iwan berada di tengah kecamatan, semuanya mudah akses, semua dekat dengan PLN, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan perkantoran polsek. Kami sudah menjalin hubungan dengan polsek, kalau ada siswa kami di jalan yang tertangkap, tapi alhamdulillah nggak ada. Kemarin satu kasus siswa kami yang bolos, itu saya takutkan mereka pergi, dia pergi jauh, katanya jauh itu di Lami, di situ saya, setahu saya itu tempat mangkalnya orang narkoba di situ, makanya saya terus kontak dengan polsek untuk menangkap siswa saya kalau ada, biar kita antisipasi sebelum nanti terlanjur anak ini rusak ya, narkoba sangat berbahaya. Dan itu mendapat sambutan dari polsek dan mereka sudah menjalankan, kemarin sudah mengambil orang tuanya, langsung polsek yang panggil, nggak main-main lagi, bukan sekolah aja, sekolah udah berkali-kali. Jadi kemarin udah langsung orang tua dipanggil ke polsek, mendapatkan pengarahan, pendampingan. Kemudian aset yang keempat itu lingkungan alam, yang modal lingkungan alam. Di sini seperti potensi yang belum diolah. Nah, seperti misalnya tanah untuk berkebun, beternak, pohon, kayu. Kalau di sekolah kami memang luas lahan memang lumayan ya, agak luas. Kalau buat upacara, buat kegiatan itu pas lahannya. Tapi kalau untuk misalnya berkebun itu cuma ada lahan sedikit itu di depan, itu yang kami manfaatkan untuk kebun, kebun sayuran yang sekarang terus dilakukan, terus berkesinambungan. Tapi kalau lahan yang lebih luas itu memang tidak ada. Di belakang itu ada kami tanam beberapa pohon sawit, dan cukuplah untuk kami di bulan puasa dimanfaatkan untuk bantuan untuk megang itu, dari itu sumber dayanya. Lahannya kurang, seandainya lahannya lebih besar rencana saya mau tanam lagi. Kemudian modal finansial ya, yang kelima ya, modal finansial yang pertama itu keuangan. Dan jelas sekali itu kami cuma cuma ada bos reguler dan bos kinerja. Tapi kalau dari dana-dana lain, dari komite atau dari luar, itu kami belum ada. Kemudian tabungan, hutang, investasi, gaji. Kalau investasi ini juga tidak ada, hutang tidak ada, tabungan juga tidak ada. Kemudian modal finansial seperti pengetahuan ya, tadi pengetahuan apa tadi lupa saya, pengetahuan maksudnya yang modal di lingkungan sekolah itu yang bisa di cuma ada kita seperti operator sekolah kami itu, dia punya pengetahuan tentang IT, kami sudah berdayakan untuk membimbing guru dan juga untuk membimbing siswa-siswi kami semuanya untuk masalah IT. Sumber daya yang lain, yang modal finansial lain untuk sementara tidak ada. Kemudian selanjutnya modal politik. Modal politik ini keterlibatan semua lapisan kelompok yang ada di sekitar kita ya, itu sudah jelas seperti dinas, pengemas, nah, kemudian juga seperti tadi yang ada di sekitar kami, puskesmas itu memang kami sangat membina hubungan kerjasama yang baik, intensif ya, dilakukan secara berkala, mereka berkunjung ke sekolah,
kesehatan siswa-siswi, apakah untuk masalah vaksin, apakah untuk masalah sosialisasi masalah kesehatan remaja putri. Dari kepolisian juga masalah narkoba itu sudah ini merupakan modal, jadi modal aset juga kerjasama dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian modal agama dan budaya. Kalau modal agama, kami juga membina hubungan dengan pesantren yang ada di Semayang. Itu nanti ada jadwal-jadwalnya, mereka kami undang untuk membina karakter siswa-siswi kami dengan memberikan ceramah-ceramah, bimbingan, dan juga kami melakukan zikir bersama Ratib Seribe ya, melakukan mereka. Ini juga merupakan aset juga hubungan dengan bidang keagamaan. Habis ya? Habis. Tujuh aset. Jadi itulah kondisi sekolah kami yang ada pada diri kami. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, kekurangan sekarang menjadi apa yang akan kita benahi ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berapun dari tujuh. Jadi sebenarnya itu ada tujuh aset tadi Bu ya. Artinya kalau dikatakan aset sekolah adalah sumber daya yang ada di sekolah, apapun bentuknya, untuk mendukung program sekolah. Tapi kata kuncinya ini, pendekatan berbasis kekurangan atau kita menggunakan pendekatan berbasis aset. Jadi kita diharapkan kita pendekatan berbasis aset, artinya memanfaatkan yang sudah ada. Tidak kita terus menjadikan yang tidak ada itu menjadi alasan untuk tidak maju, untuk tidak bergerak ya. Kita ada 5 guru, kita ada 5 guru, 3 mendukung, 1 enggak jelas, satu orang sama sekali tidak mendukung kita bawahnya. Berarti kita sudah ada modal 3 aset kita untuk maju. Tinggal lagi secara bertahap kita akan memperkuat dukungan dari yang keempat dan yang guru yang kelima. Bukan gara-gara guru keempat dan guru kelima orang kita menjadi tertahan bawahnya. Kan gitu kira-kira ya. Gitu. Saat ini di sekolah saya sudah ada semen. Lantainya sudah bersemen, belum berkeramik. Tapi sudah ada kursi. Nah, kita memanfaatkan semaksimal mungkin kursi. Nah, insya Allah nanti bertahap dan juga semen kita akan berubah menjadi keramik kan itu kira-kira. Tapi kalau kita terus menjadikan semen itu masalah, nanti kita tidak akan bisa bergerak juga. Jadi itu kira-kira mungkin Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, nanti ada yang lain silahkan kita akan berbagi lagi nantinya. Yang video ini ya Bu.